Oke guys, ini di jalan namanya Jalan Jenderal Sudirman nih guys. Jenderal Sudirman Kota Sampit nih menuju keluar kota. Arahnya ke barat guys. Ini pada minggu sore ini jalan-jalan keluar kota. Sambil melihat situasi kondisi saat ini guys. Jadi Jalan Jenderal Sudirman nih kalau kita telusuri guys, mungkin sampai satu minggu berjalan itu bisa tembus ke Brunei Darussalam guys. Nah itu, inilah keistimewaannya guys, Kota Sampit bisa naik mobil tembus sampai Brunei Darussalam. Nah, lewatnya jalannya ini cukup bagus ke Brunei Darussalam. Tinggal guys-guys, mas bro urus paspor. Kalau mau petualangan di tiga negara yaitu Indonesia, Sabah dan Brunei Darussalam. Bisa ditempuh mulai dari Kota Sampit Jalan Jenderal Sudirman ini satu-satunya guys. Ini menuju Brunei Darussalam. Kalau mau petualangan silakan, mungkin di Pulau Jawa belum pernah ya keliling di Borneo guys, khususnya Kalimantan Tengah, dari Sampit bisa menuju ke Brunei Darussalam, tiga negara guys. Dengan jalannya Kota Waringin itu sudah mulus seperti ini, bisa mungkin dari Jawa pengen jalan-jalan, yang jelas duitnya banyak ya, silahkan guys, saya bisa menunjukkan jalannya. Nah, jalan inilah kalau menuju ke luar negeri yaitu negeri Sabah, Malaysia Timur dan Brunei Darussalam, lewatnya jalur ini guys. Silahkan, cukup nyaman guys, dan keamanannya cukup bagus. Di tepi-tepi jalan banyak warung-warung, banyak restoran, banyak perbaikan-perbaikan mobil apabila rusak guys. Nah, di sini ini banyak tronton ini guys, banyak mobil-mobil tangki besar di sini karena ini dominasi yang punya ini perusahaan sawit guys. Nah ini tangki-tangki ini muat CPO di sini nih. Nah ini di sini yang paling besar guys, dan dalam itu. Nah ini tongkrongan CPO karena ini malam minggu guys, pada rehat semua. Nah, malam mingguan bersama keluarganya. Nah, ini ada penjual kelapa ini karena harinya lagi sejuk nyaman guys jalan-jalan, apalagi malam minggu. Wah, kita tidak terlalu buru-buru, apabila ingin laju silakan nyalip di belakang nih. Nah, kita tidak keberatan. Nah, yang jarak jauh silakan duluan, kami santai saja. Inilah Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman guys. Inilah kilometer 5 di sini guys. Nah, di sini nih kanan kiri guys, kalau kita masuk tuh banyak perumahan. Nah, jadi pengembangan kota tuh ke wilayah barat itu perumahan-perumahan seperti sih sebelah sini guys. Kalau ke kiri depan itu namanya perumahan sawit raya, di dalam lagi ada perumahan baru lagi gitu. Kalau depan sana nanti ke kanan nanti ada perumahan Bina Karya namanya. Nah, inilah Kota Sampit ke arah barat atau ke arah menuju ke Kota Waringin Barat guys.
kecamatannya Pangkalan Bun. Kalau dari sini ya 220 kiloan guys, mungkin ditempuh dalam 5 jam santai. Ini mulai lengang. Ini kalau menuju Brunei dengan kecepatan 100 mungkin ya 80-100 lah guys, bisa 5 hari guys baru sampai. Jadi dari Sambit menuju Brunei Darussalam sudah siap jalannya untuk berjalan atau rekreasi di 3 negara guys. Sebelah kanan kiri ini kantor-kantor pemerintahan guys. Kanan kiri didominasi kantor pemerintahan di sini. Luas-luas guys. Biasanya kalau seperti ini membawa turunan sawit guys. Nah seperti ini, nah, turunan sawit karnel. Oke, video sampai sini, sampai jumpa lagi.